Selamat malam jemaat Tuhan. Seorang pria dengan 3 anaknya menaiki kereta yang belum terasa padat di pagi hari. Ketiga anaknya itu berlarian gaduh di selasar kereta, membangkitkan ekspresi tidak suka dari banyak penumpang yang masih mengantuk. Salah satunya menegur ayah mereka, "Bisakah Anda mendiamkan anak-anakmu? Masih banyak orang di kereta ini yang ingin melanjutkan tidur mereka." Sang ayah meminta maaf sambil berkata, "Maafkan saya dan anak-anak saya. Dari tadi saya sedang kebingungan mencari cara meneduhkan mereka untuk memberitahu mereka bahwa ibu mereka baru saja meninggal di rumah sakit." Kontan, suasana kereta berubah. Penumpang yang tadinya sinis berubah menjadi simpati dan penuh perhatian pada pria dan ketiga anaknya itu. Terkadang, tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, kita mudah sekali mengkritik dan mengomentari hidup orang. Karena itu, belajarlah lebih banyak memahami daripada menuntut, mendengar daripada didengar. Saya, Pendeta Daniel Sakarias, untuk Senandika Gembala GKO.